perlintasan kereta api, PJL 325, Paku yang Brebes. Eh buset, nyala gak nih? PJL 325 sudah mulai menggerakkan palangnya. Mohon perhatian para pengguna jalan raya. Google, guys. Kami beritahukan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, bahwa setiap pemakai jalan raya yang hendak melintasi jalan kereta api wajib mendahulukan lewatnya kereta api. Palang pintu perlintasan bukan alat pengamanan utama dan bukan merupakan rambu lalu lintas, tetapi hanya alat bantu untuk mengamankan perjalanan kereta api. Itu berarti hatilah setiap akan melewati perlintasan kereta api. Di lokasi lain masih banyak perlintasan yang tidak dijaga dan tidak berpintu. Oleh sebab itu patuhilah rambu-rambu lalu lintas yang ada. Dengan mematuhi peraturan lalu lintas berarti Anda telah berusaha menyelamatkan diri sendiri, keluarga, dan rekan-rekan Anda dari bahaya kecelakaan. Sampai saat silakan dengarkan ini. Korban meninggal dunia sia-sia karena kelalaian dan ketidakdisiplinan ketika melewati pintu perlintasan kereta api. Terima kasih atas kedisiplinan Anda dalam berlalu lintas. Semoga selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten. Kita lihat kereta yang melintas dari arah Kretek. Para pengguna jalan raya perlu kami beritahukan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, bahwa setiap pemakai jalan raya yang hendak melintas kereta yang melintas Argo Dwi Pangga. Itu saja PJL 325 Paku yang Brebes. Terima kasih, sampai jumpa.